What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian di edisi 19 Juni 2021. Time Out Game, what a great day for me. Karena hari ini Clippers berhasil lolos ke Western Conference Finals. Lalu Terrence Mann, gila banget man. He was the man of the day dengan 39 poin, making me look good. Karena gue udah 2 minggu terakhir ini kali ya preaching bahwa Ty Lue harus mainin dia lebih banyak lagi. So I was so happy about that. And of course gue juga happy banget karena hari ini gue berhasil untuk interview Derrick Michael, pemain muda asal Indonesia yang memiliki potensi sangat luar biasa dan sedang ada di NBA Academy. Jadi gue tadi seneng banget bisa ngobrol-ngobrol dengan dia. Jadi setelah kalian nonton video Time Out ini, pastikan kalian support video Trash Talk gue bersama Derrick Michael. And of course tadi di grup Discord gue udah bilang bahwa gue akan nunjukin jersey terbaru gue. Ini gue ternyata baru inget juga kemarin gue nitip sama bokap gue ya. Kira-kira jersey apa guys? This is a very nice jersey though. Dan ini gue pertama kalinya baru keluarin dari plastiknya. Tadi gue belum keluarin sama sekali. So it's a Memphis Grizzlies jersey. Oh my god, this is so so nice. Of course namanya Ja Morant. Dia kan jago banget. Dan of course nih gue sukanya ada patchnya FedEx di sini, keren banget sih. So yeah man, gue lagi lumayan ngumpulin sih barang-barang dari Ja Morant sih, karena menurut gue dia adalah salah satu calon pemain muda terbaik di NBA. So how do you guys like this jersey? Do you guys like it? Nah ini Memphis, yang ini menurut gue yang klasik ini sih beneran asik banget sih jerseynya ya. So itulah jersey terbaru gue. And besok gue rencananya akan live chat untuk pertandingannya, mungkin Bucks lawan Nets game ke-7. Kalau gamenya seru sampai quarter ke-3 atau quarter ke-4, kayaknya gue akan live chatnya pas lagi quarter tersebut. Karena jam setengah 11-nya besok udah ada Indonesia melawan Thailand. Jadi gue yang pasti akan live chat tentang itu. Kita akan melihat bagaimana permainan tim nasional kita besok ini. Hari ini Thailand dibantai sih, jadi gue besok percaya bahwa tim kita akan menang lawan Thailand. Sudah hampir pasti menurut gue akan menang. But ya, yeah, kemarin ini Indonesia kalah memang dari Filipina dengan skor 76-51. Lester Prospect main-mainnya menurut gue cukup bagus, tapi sayangnya setelah pertandingan itu memang ada omongan aja dengan dari banyak orang yang membuat Lester kayak kecewa ya. Lester jelas kita punya ekspektasi tinggi kepada dia, cuma dia menurut gue outputnya udah oke banget sih kemarin ini. Memang mungkin beberapa kali dia kalah rebound, tapi menurut gue sih he play great dan juga dia udah memberikan effort terbaik ya. Jadi menurut gue, aduh, sayang sih ngeliat banyak orang yang marah-marah kepada Lester dan juga menunjukkan kecewa, sehingga Lester pun juga rasanya juga kecewa juga kali ya. Dia udah memberikan semuanya untuk negara ini, tapi ternyata malah diprotes juga dan juga dikritik. Menurut gue sangat sayang sekali sih, tapi gue rasa sih gue harapkan kedepannya para fans basket Indonesia bisa lebih pinter lagi, dan juga kita harus support aja sih timnas kita sih. Walaupun kita kecewa ataupun kita juga kurang senang dengan performance tim nasional kita, kita tetap harus mendukung karena mereka membawa nama negara kita. And of course mereka udah kerja keras juga, mereka udah latihan terus, sudah put in the time, dan juga ini udah menyisihkan waktunya. Mereka baru selesai season, lalu juga udah gak berkumpul sama keluarga cukup lama. Mereka langsung berangkat ke Filipina. Jadi kita harus bisa appreciate banget sih effortnya dari para pemain tim nasional ini, walaupun memang hasilnya kalau gak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi itu adalah memang bagian dari olahraga sih, kita harus tetap support aja karena kita harus juga menjadi fans yang kelihatan baik di negara-negara lain juga, agar kita mungkin ketahuannya tuh kelihatannya itu kayak punya knowledge tentang basketball juga sih. Itu adalah harapan gue. Jadi besok kita harus tetap dukung tim nasional basket Indonesia kita. Jadi feel free to join my live chat, ngobrol-ngobrol juga dengan gue. Biasanya gue suka kasih komentar juga tentang pertandingannya, jadi kita bisa seru-seruan bareng besok ini. Jadi tunggu ya semuanya ya. So sekarang kita masuk ke comment of the day. Comment of the day adalah dari Siroj Ashidiki, NBA fans. Oh, Giannis taking a free throw, I'm gonna make a coffee. And shit man, he's still in his second free throw. This is true story man, if we talking about Giannis. Karena Giannis takes forever to take his free throw. So thank you so much
much untuk Siroj Ashidiki. I really appreciate your comment. And of course, semuanya yang sudah komen. Dan komennya gak terlalu banyak. Jujur, ini pertama kalinya gue agak susah untuk milih comment of the day. Karena kemarin itu viewsnya Taiwan memang gak terlalu tinggi. Jadi komennya pun cuma ada sekitar 90-an. So, yeah. But this one was pretty good. That's why I picked this one. So, once again, thank you so much though untuk semuanya selalu sudah memberikan effortnya untuk terpilih untuk comment of the day. I really appreciate it though. So, karena kita masuk ke timeout, apalagi tim apa lagi yang bukan, kalau bukan Clippers, gue sampai ngomongin belipet-belipet karena saking semangatnya. And the curse is finally broken, man. Clippers going to the Western Conference Finals untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, guys. Ini pertama kalinya dalam 50 tahun. Ah, gila, men. Rasanya lega banget gue sebagai fans Clippers. Gue udah cinta banget sama Los Angeles Clippers tuh sejak tahun 2003, di mana waktu itu Darius Miles, Quentin Richardson, gue pertama kali pindah ke LA waktu gue masih SMA. Itu gue nonton mereka pertama kali. Wah, gila. Itu gue langsung jatuh cinta banget dengan Los Angeles Clippers. Gue aja yang udah kenal gue lama, mereka tahu banget kalau gue itu emang udah cinta banget dari pertama kali gue pindah ke Amerika untuk Clippers. Jadi gue bukan bandwagon, gue bukan fans yang baru, apalagi waktu Clippers baru masuk playoff. Enggak, gue udah dari tahun 2003, gue udah mengalami semuanya. Jadinya ini adalah satu hari yang sangat bersejarah banget kalau untuk gue sebagai fans Clippers. Dan hari ini mereka pun juga ketinggalan 25 poin terlebih dahulu. Tadi kalau quarter 3 sempat 25 poin masih ya. Dan mereka berhasil membalikkan keadaan menjadi 131-119 untuk memenangkan game hari ini. Jujur, tadi gue habis ngeliat Jazz main di babak pertama, di mana Jordan Clarkson went nuts in the second quarter dengan 21 poin. Donovan Mitchell pun juga nembak 3 poin berkali-kali. Gue langsung kayak, wah ini sih udahlah, bubar lah. Gue jujur udah bilang bubar. Gue udah ngepost juga di Instastory gue bahwa let's move on to game 7. Tapi ternyata gue salah, gue harus minta maaf lagi nih kayak kepada Clippers gue. Gue udah hampir tiap hari nih minta maaf terus nih kepada Clippers. Tapi yang pasti, tiba-tiba tadi di kuarter ketiga, Terrence Mann yang gantian mencetak 20 poin di kuarter ketiga tersebut. Dia pun selesai dengan 39 poin, karir high-nya dia. Dan terakhir tadi malah Patrick Beverley dua kali back-to-back, gak back-to-back, tapi dua kali sih ingat gue sih 3 poin terakhir itu untuk memastikan Utah Jazz hari ini tereliminasi. Dan Clippers pun menjadi tim pertama di NBA yang berhasil menang series setelah ketinggalan 0-2 terlebih dahulu ya, multiple times during one playoff season. And ya, sebelum kita ngomongin main lebih jauh, jelas kita harus ngomongin Paul George juga. Paul George juga not bad, 28 poin, 9 rebound, 7 assist. Dia hanya istirahat 2 menit saja, guys. Dia main 46 menit di pertandingan kali ini. And I'm glad though, dia gak ada Kawhi Leonard. He can step up and be the leader for this team. And yeah, hopefully All the slandering gonna stop for Paul George. Karena di series ini dan di series sebelumnya, menurut gue, his output is just amazing for the Los Angeles Clippers. Dan of course hari ini Reggie Jackson again, man. Reggie Jackson 27 poin and he hit some big shot juga in the series. Tapi yang gue suka dari dia hari ini adalah dia ngedrive terus, man. Itu di bawah kedua, Rudy Gobert, you cannot do anything by him, man. Di challenge terus sama dia, lu di ring sama si Reggie Jackson. Bener-bener gue suka banget dia mindsetnya itu untuk attack si Rudy Gobert. Dan dia gak settle untuk terlalu banyak nembak hari ini. And yeah, he made Rudy Gobert looks like a Statue of Liberty. And just relentless aja sih menurut gue untuk si Reggie Jackson ini. Of course, ada orang yang ngomong bahwa Reggie Jackson is what Lakers fans wanted Dennis Schroeder to be. I guess it is. Gua pasti yakin banget sih fans saya Lakers berharap bahwa Dennis Schroeder itu bisa sejago Reggie Jackson. And of course kita harus ingat Reggie Jackson minimum contract. Jadi si Steve Ballmer ini hit a jackpot menurut gue dengan Reggie Jackson. Dan Reggie Jackson tahun lalu itu seingat gue di postseason, he didn't do much, man. He didn't do shit. But now di bawahnya Tyron Lue, I think dia lebih cocok dengan sistemnya Tyron Lue. Dan juga mungkin diberikan kepercayaan. Menurut gue, man, Reggie Jackson right now probably is the second best player right now in the Los Angeles Clippers setelah Paul George. Ini without Kawhi, Kawhi kan lagi cedera ya. Kawhi gak ada di lapangan. And yeah, shout out to Nicholas Batum as well. Hari ini ada 3 point juga tadi di quarter keempat ya, untuk menaikkan kepercayaan dirinya Clippers. Dia selama series ini 8 block shot, saya tahu gue top shot blocker in the series for the Clippers bersama Zubac, pemain veteran yang sangat menikmati sekali menurut gue role-nya dia. Kita tahu dia memang udah agak redup ya karirnya beberapa tahun terakhir ini bersama Charlotte Hornets, tapi akhirnya masuk ke Clippers and dia mengalahkan teman senegaranya yaitu Rudy Gobert. And he actually match up with him couple times too, karena dia sebagai center ya sekarang ini untuk si Los Angeles Clippers. And defense-nya dia
gue bener-bener sangat membantu banget sih untuk Clippers. And back to Terrence Mann, banyak orang yang bilang bahwa Clippers itu gak akan bisa menang series ini tanpa Kawhi Leonard, and Terrence Mann took it personal, man. Dan gak ada yang nyangka sih, ini gak di script sama sekali lah ya, Terrence Mann bisa 39 poin, bisa 7 kali dari 10 3 point shotnya, sedangkan selama regular season juga 3 pointnya dia jelek banget menurut gue ya. So ini gak ada di scriptnya sama sekali, kita semua juga surprise banget. Gue pun juga yang udah preach bahwa Terrence Mann harus main terus, itu pun gue gak nyangka. Ya kalau dia 24 poin, 22 poin gue masih oke lah, masih itu adalah ekspektasi gue. Tapi kalau 39 poin ini udah jauh banget, beyond my expectation, jujur aja. But kalau kata Kanye, tadi ada yang ngepostin sih di komen NBA bahwa no one man susah juga ya, recite liriknya Kanye. No one man should have all that power. Ada yang tahu nggak lagu apa tuh dari Kanye West? Itu menurut gue jujur banget sih, memang sih no one man, tapi man-nya pakai N-nya dua ya, should have all that power. Rasanya tuh kayak Kawhi masuk ke badannya Terrence Mann sih hari ini menurut gue. Dia bisa si jago ini, but what a legendary performance, and yeah, he dunk on Rudy again in this game. And we will, maksudnya we itu gue dan juga Clippers ya, karena Clippers itu adalah tim favorit gue. The Clippers really struck gold though with him, karena dia nomor 48 draft picknya. And shout out to Ty Lue as well, yang membuat banyak sekali adjustment di series ini, dari memainkan small lineup, lalu juga main small, and then putting Terrence Mann hari ini sebagai starter. Menurut gue itu adalah move yang bagus banget, and he out coached Quinn Snyder menurut gue di series ini. And yeah, si coach Quinn Snyder di series ini menurut gue dia agak stubborn untuk gak mau ngeluarin Rudy Gobert, apalagi di pertandingan hari ini dia udah bisa lihat bahwa sebenernya bawah kedua itu Rudy Gobert sebagai defensive liability gila. Gue gak percaya sih, gue ngomong defensive player of the year jadi defensive liability di game kali ini, karena dia harus ditarik ke perimeter, dan dia kalau di perimeter jelas gak comfortable sama sekali. And of course hari ini diserangnya dari City terus, dan akhirnya sayang banget sih kalau menurut gue harusnya adjustmentnya adalah si Quinn Snyder juga mainin, coba pakai semua pemain perimeter gitu. Dia juga pemain perimeternya bagus-bagus semua, ada Jordan Clarkson, Bojan, Royce O'Neal, lalu juga masih ada Joe Ingles and Donovan Mitchell. I think that lineup my win against that small lineup of Clippers menurut gue ya. Tapi yang pasti tadi sayangnya aja si Quinn Snyder tidak melakukan adjustment itu. Tapi dua game terakhir pun menurut gue Gobert lumayan berjasa sih untuk kekalahannya Jazz ya. Dan untuk jadi Utah Jazz pun menurut gue nyesek banget. Mereka udah menang 2-0 lalu mereka dikalahkan 4 kali secara beruntun. Padahal mereka number one seed, number one team in the NBA, defensive player of the year main di situ, Sixth Man of the Year main di situ, Donovan Mitchell pun juga play really well the whole series menurut gue. Jadi this one gonna hurt though. I feel bad for my boy Donovan Mitchell. I think ini akan membuat dia kepikiran lumayan lama. He was saying that too, katanya ini the worst ya daripada last season. And yeah, he was fighting with one foot. Sayang banget sih teman-temannya kurang bisa membantu dia juga untuk bisa memenangkan series ini sih. So up next for the Clippers are the Phoenix Suns. So Phoenix Suns jago sih, gue agak takut sih lawan Phoenix Suns ya. But it's gonna be a great series. Untuk availability-nya Kawhi, gue jujur belum ada update juga, gue belum tahu. Tapi tadi Kawhi nonton di tunnel, nggak pakai brace, nggak pakai apa-apa, bisa jalan sendiri, jalannya juga nggak ada pincang-pincang. Kabarnya sih dia cuma sprain ACL, tapi kita belum bisa dipastikan. Kalau bisa main pun kayaknya baru bisa main mungkin di akhir series berikut. Mungkin ataupun juga di NBA Finals kalau Clippers bisa lolos ke NBA Finals. And CP3 pun gue juga belum tahu apakah dia bisa main di game 1 atau tidak. Tampaknya sih kalau menurut gue kayak ada, dia akan miss game 1 and game 2 probably, ini baru main lagi game ketiga kali ya, mungkin adalah itu. Tapi game pertama tuh hari Senin Jakarta kali ya, game pertama mungkin hari Senin atau hari Selasa, gue tadi agak lupa sih, tapi kayak mungkin hari Senin sih, soalnya mainnya siang, jadi biasanya kalau hari Minggu itu mainnya siang di Amerika, dan kalau hari Senin gak mungkin kayak main siang, kalau dia main siang hari Senin gak ada yang nonton nanti ya. Tapi itu dari game pertama, karena kita pindah ke Philadelphia 76ers yang juga berhasil memaksakan nih. Kok juga berhasil ya? Yang berhasil memaksakan game ke-7 setelah menang dengan skor 104-99. Seth Curry
step up big time for the Sixers dengan 24 poin. Tobias Harris pun juga 24 poin. And then ada Joel Embiid dengan 22 poin. Plot twist though, Philly intentionally maybe play bad in the first half. So the Hawks cannot make a comeback. Ini just bercanda aja, tapi this is just joking. But menurut gue, Seth and Tyrese Maxey sih save the Sixers season today menurut gue. Karena Ben was struggling. Embiid pun juga sebenarnya mainnya juga gak gitu bagus banget di game kali ini. Ben Simmons malah di 6 menit terakhir sempat di bench dulu ya, karena dia free throw-nya gak ada yang masuk, walaupun sempat masuk lagi, tapi menurut gue, that was a great decision by Doc Rivers. Akhirnya Doc Rivers do some coaching. Tyrese Maxey though hari ini 16 poin dan juga 7 rebound. Jangan kaget sih kalau nanti tiba-tiba one day, mungkin next season atau 2 season lagi, Ben Simmons di trade dan Tyrese Maxey lah yang akan menjadi bintangnya untuk Philadelphia 76ers. He has the potential though, menurut gue tadi pun juga dia hit some big free throws under pressure. Gila dia sih hari ini menurut gue ngasih sparks yang luar biasa banget sih dari benchnya 76ers. Dan gue jujur dari dulu pengen banget punya kartu tangannya Maxey, cuma sekarang-sekarang sih gue yakin kartunya harganya udah makin naik aja sih. And look at Seth, man, so inspirational di depan abangnya hari ini, Steph Curry, yang diledekin abis sama, actually ESPN did him dirty though, bilang itu adalah Seth's brother ya. Kacau banget sih menurut gue. But yeah, he did not disappoint. Gue yakin yang disappoint adalah fans-fansnya Dallas Mavericks mungkin, karena di trade untuk Josh Richardson. Menurut gue dia pintar banget untuk cari posisi dia nembak, lalu juga dia tenang banget saat transisi. Dia benar-benar bisa tahu lah kapan harus nembak, kapan enggak. Dan juga he killed the Hawks though a couple times in transition, karena Hawks nggak bisa menemukan dia beberapa kali. And yeah, gila man, shootingnya dia hampir 60% dari 3 point shot di series ini. That's just too crazy menurut gue. And hari ini bench Atlanta couldn't keep up. Pak, biasanya itu udah senjatanya Atlanta, tapi dari saat mereka sedang unggul 10 poin, the bench just lost the lead, dan itu kinda change the momentum in this game. Tapi Trae Young still crazy. That shot terakhir, dia benar shoot the lights out ya. Dimana terakhir itu dia yang depannya Tyrese Maxey sih. That was really tough move sih menurut gue. That was just ridiculous. And Trae Young hari ini 34 poin and 12 assists. But I think they still got a chance menurut gue untuk bisa upset the Sixers in game 7 nantinya. Karena menurut gue, I think this the Hawks gonna make it really interesting sih in game 7. Okay, that's the recap from today's game. Sekarang kita akan masuk ke Kemba Walker yang di trade ke OKC Thunder, ditukar dengan Al Horford, Moses Brown, dan juga a second round pick di tahun 2023. Selain itu, Celtics pun juga mengirim number 16 pick this season dan juga 2025 second round pick. Gue jujur kaget banget kalau tim-tim itu udah bisa trade lagi, karena gue kira ini udah off season nggak bisa trade. Jadi gue lumayan kaget main pas masuk notifikasinya, dan mungkin Celtics ini emang udah mulai era barunya mereka. Kita tahu sekarang Brad Stevens lah yang menjadi President of Basketball Operation. Jadi dia udah mencoba membetulkan situasi yang ada di Boston Celtics. Dua minggu lalu itu memang udah ada beritanya dari Bleacher Report mengatakan bahwa Kemba Walker is not happy, karena waktu itu ada rumornya dia akan di-trade. Dia agak sakit hati dengan Celtics, dan ini kayaknya menjadi triggernya untuk Celtics memindahkan si Kemba Walker ke OKC Thunder. Jujur, gue gak tahu ya apakah Kemba akan stay atau tidak sebelum season ini mulai, karena gue nggak tahu apakah Kemba mau nih bermain bersama pemain-pemain muda di OKC Thunder kayak Chris Paul. Jelas kalau orang pada bilang bahwa oh ini akan rehab untuk image-nya Kemba. Kita tahu Kemba ini umurnya 31 tahun dan dia udah mengalami beberapa kali cedera, sehingga dia kok bisa masuk OKC kayak Chris Paul gitu, bisa menaikkan value trade-nya dia. Mungkin nanti akan pindah ke tim yang besar, tim yang akan mungkin jadi championship contender. Itu adalah mungkin rencananya, tapi kita lihat aja nanti seperti apa rencananya OKC juga. Dan OKC pun juga makin banyak aja ya draft pick-nya. But yeah, I think the goal is Kemba untuk jadi CP3, lalu Kembanya bisa connect well with Shai Gilgeous-Alexander yang merupakan bintangnya dari OKC Thunder juga. Yeah man, off season already started I guess. Dan orang banyak yang nanyain gue kapan kita akan ngomongin draft. Untuk draft prospect kita akan mulai bahas nanti pelan-pelan setelah draft lottery. Draft lottery itu tanggal 22 Amerika, jadi 23 sini ya. Nanti kalau udah mulai itu kayak baru feel-nya draft baru berasa, jadi kita pelan-pelan lah ngomongin draft pick, draft prospect nantinya di time out. So itulah untuk berita-berita NBA hari ini. Karena kita masuk ke prediksi gue satu-satu, hanya Clippers saja yang benar. Besok game 7 Bucks versus Nets. This is gonna be so much fun though tomorrow. Basically ini menurut gue 50-50 sih, tergantung siapa yang akan membuat adjustment
adjustment lebih bagus di pertandingan besok. Kalau lihat dari game ke-6 kemarin ini sih, ya jelas kalau Giannis ya bisa konsisten dengan ngedrive terus, attack the basket, dan juga Chris Middleton nembaknya bisa kayak kemarin, menurut gue of course Bucks will have a big chance untuk bisa menang di game besok. Dan gue masih agak susah untuk melihat role players-nya si Nets ini step up besok ini, walaupun gue mungkin salah besok. Bisa aja gue nge-jinx, tapi yang pasti KD have to go supernova again. Menurut gue untuk si Nets ini punya kesempatan untuk menang. I gotta go with the Bucks tomorrow, man. I don't know why. Ngeliat line-nya juga minus 1, gue agak aneh sih. Gue agak aneh pas lihat kenapa si Bucks ini yang di favorite, yang jadi favorite. Jadi kayaknya sih besok Bucks sih bisa menang sih. Tapi menurut gue yang penting adalah game-nya seru sih ya. Hopefully game-nya akan di-decide sampai tembakan terakhir. Oke, sekarang kita pindah ke Top Shoes. Ada Mike Conley hari ini kembali kembali bermain dan juga memakai Jordan 36. This is my first time looking at these shoes, and menurut gue desainnya sih super nice banget sih ini ya. Look very futuristic juga, and of course berikutnya ada bajunya Paul George. Paul George sama baju apa sih? Bajunya temanya bunga-bunga. I don't really feel this though, but yeah, probably he likes it, that's why he was wearing it. So, yeah, kita masuk ke top place. Yang pertama ada John Collins, climb up the ladder and dunks this one on top of MB. Wow! And then ada Tyrese Maxey with the circus reverse layup. This is a pretty sweet move. Lalu ada Trae Young with the side step buzzer beater. Ini untuk beat the shot clock, and of course this is when the lights went out, I think. And then Trae Terrence Manning with another big slam in front of the Stifle Tower. Nice slam again, man, from Terrence Manning. And of course player of the day adalah Terrence Mann, siapa lagi kalau bukan dia, dengan 39 poin, 7 dari 10 3 point shot, even field goal juga bagus, 15 dari 21, dan juga 2 steals, just a legendary night, I say a night to remember lah for Terrence Young, for Terrence Mann hari ini. So timeout gang, that's a wrap for timeout today. Thank you so much guys for watching, hopefully you guys enjoy today's episode. Of course hari ini kebanyakan ngomonginnya Clippers ya, karena memang hari ini berita utamanya adalah itu. But thank you so much though, jangan lupa untuk like, jangan lupa to comment, and besok ini gak ada timeout ya guys, jangan lupa besok gak ada timeout karena besok hari Minggu, tapi kita akan ngobrol-ngobrol tetap saat untuk saat lagi live chat aja ya besok ini. So once again thank you so much guys for watching, don't forget to like, don't forget to comment, and I will see you guys again tomorrow. Peace out.